Gaspol. Gaspol ya. 70, oke, okay, mantap. Siap, 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 siap. Kita berangkat jam 4 lewat ya. Jam 4 lewat. Bintang ini. Bintang lapangan. Nah, bintang lapangan ini, Om Zal. Ya. Sama juga nih sama Om Uung ini. Om Uung juga ini. Beliau ini sudah berkelana ini ke mungkin besok kayak paham ke 0 km. Ya, udah pernah ke sana belum? Belum. Itu di komunitas ini memang harus ya. Jadi yang berkomunitas itu bukan omnya saja, tapi antenya juga ya, Ante. Iya. Tetap support Ante ya. Kijang sejuta umat. Oh ya. Kijang berjuta saudara. Oke, siap, siap. Di mana ada suami itu ada istri. Oke, siap. Om, masih semangat ya? Ya, mudah-mudahan TKSI Revolusia semakin solid, semakin kuat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YouTuber Jalanan Anak Kampung. Belajar di YouTuber masih bersama Kijang Lihat Revolusia, channel YouTube yang membahas tentang modifikasi review mobil dan juga komunitas. Di video kali ini kita akan menghadiri acara anniversary TKSCI Revolusia Bengkulu ya. Jadi kita mungkin konvoy ada 3 nih. 3 4 4 5 ya. Jadi teman-teman doakan ya, mudah-mudahan perjalanan kami lancar sampai ke Bengkulu ya. Jadi acara ini diadakan di Kota Bengkulu, teman-teman. Ya. Bagaimanakah nanti kelanjutannya? Kita lanjut ya videonya nanti di jalan ya. Oke, teman-teman. Jadi kita akan menghadiri acara anniversary TKSCI Revolusia Bengkulu ya. Yang ke 6 tahun. Jadi kita berangkatnya jam 4 ya, teman-teman. 4 sore. Mudah-mudahan perjalanannya aman, lancar. Dan selamat sampai tujuan ya, teman-teman. Jadi kita konvoy ada 5, teman-teman. Om Zal. Alhamdulillah. Le lancar. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita konvoy ada 5 ya, teman-teman ya, nih. Kita gabung. Ini dari TKPC nih, Om Eri. Oke. Mantap. Semangat tol ke Bengkulu. Siap, siap, siap. Ini dari KRMC nih, KRMC. Om. Masih semangat, Om? Siap. Om. Om Vicky, KRMC Padang. KRMC Padang ya? Iya, Om. Oke, Om. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar ya? Ya, Alhamdulillah. Amin. Amin. Ini uninya Om Zalpiero nih. Om Zalpiero. Teh. Nah, jadi kita konvoy ada Om. Salam. Masih semangat ya, semangat ya. Semangat. Oke, siap, siap Teh. Halo Teh. Gimana Teh? Aman? Perjalanan kita lancar. Lancar, amin, 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 amin. Mudah-mudahan sampai nanti di Bengkulu ya Teh ya. Amin. Oke, 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 oke. Jadi teman-teman mungkin kita sebentar lagi berangkat. Kita konvoy ada 5 nih. Oke, teman-teman kita berangkat ya. Om. Gaspol ya. 70, oke, mantap. Siap, 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 siap. Kita berangkat jam 4 lewat ya. Jam 4 lewat. Oke, teman-teman. Kita jalan ya. Ajak dia, Om. Om. Jadi kita konvoy 5 ya. Masih semangat, semangat, semangat. Gaspol, gaspol. Gaspol, gaspol. Oke, kita berangkat. Gas. Tas Om atau Kak Om? Belum. Ya, Om dan Tam. Ini kita jalan ya. Ya. Go, Om kuliah.
kita jalan. Kita konvoy ada 5 unit ya, dari KRMC, KMB dan juga TPC. Jadi dari KMB ini bersama Om Zal nih. Ya Om. Ya Om. Semangat ya. Semangat. Kita gaspol. Gaspol. Oke, siap. Gaspol. Kita masih di Kota Painan ya, teman-teman ya. Masih di Kota Painan. Jadi kita berangkat jam 4:30 ya Om ya? Ya, ya. 4:30. 4:30 ya. 4:30. Lo ngetes Om Alung kah? Oh. Iya, bantu deh. Jadi teman-teman, kita berangkat ke acara anniversary TKSCI Refleksia Bengkulu ya teman-teman, yang ke-6 tahun. Jadi kebetulan kita konvoy ini ada 3 komunitas ya, TKPC, KMB, sama KRMC. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, lancar. Sampai lancar sampai Bengkulu ya Om ya. Oke. Kita sudah 1/2 jam perjalanan ya. Kita sudah memasuki daerah Suranti, teman-teman. Sudah 1/2 jam perjalanan ya, teman-teman. Sudah memasuki pasar Suranti ya, sebentar lagi teman-teman. Oke. Mungkin untuk estimasi waktu teman dari Painan ke Bengkulu itu ada sekitar 12 jam teman-teman. 12 jam. Jadi kita touring ya, touring 5 unit, 5 unit, banyak nyawa. Jadi untuk om-om semua yang wilayahnya dilewati, mohon pertolongannya ya, mohon izin. Di omku betul aku. Berarti pada tuh pertolongannya apa kang? Tidak enggak. Kita sudah memasuki pasar Suranti, teman-teman. Suranti. Masih ada sekitar 11 jam perjalanan lagi yang akan kita lalui ya, menuju Kota Bengkulu. Halo. Jadi kita konvoy ya, konvoy. Suruh orang dulu ya.
sudah diserah nanti ya. Kenapa? Laju om. Oke om. Gas, gas. Oke, teman-teman, mungkin videonya nanti ya kita sambung ya, pas di lokasi ya, karena hari sudah mulai gelap. Oke, teman, nanti disambung ya. Sudah di Bukit Punai ya, teman-teman. Sudah di Bukit Punai. Balai Selasa. Sekarang kita baru sampai di daerah Tapan ya. Daerah Tapan. Sekarang kita istirahat di Pertamina SPBU Tapan ya. Jadi kita sekalian isi BBM ya. Ini posisi sekarang lagi istirahat. Istirahat di SPBU Tapan. Jadi perjalanan dari Painan ke sini ada sekitar 4 jam ya, teman-teman. 4 jam. 4 jam perjalanan. Nih, kita konvoi 5 unit. Ini unitnya Om Zalpiero nih. KMB Padang. KMB Sumbar. Om Zalpiero. Ini unitnya Om Om Ahmad. Oke, siap. Masih semangat, Om? Semangat. Semangat ya? Siap. Gas full. Gas full. Oke, siap. Nah, ini unitnya Om Ahmad ini. Ini unitnya Om Dodi. Ya, Om. Masih semangat kah? Semangat. Semangat. Kita sampai besok. Oke, siap. Insyaallah mudah-mudahan perjalanannya lancar. Iya, amin. Oke. Nih. Unitnya Om, Om Yudi. Oke, siap. Ini Om Yudi nih, KRMC juga. Jadi kita konvoynya KRMC 3, KMB 1, tambah ini satu. Ini unitnya Omeri Penyet ini. Omeri Penyet nih, Om. Oke, mantap. Bagaimana perjalanannya, Om? Alhamdulillah sampai di Tapan. Selamat. Selamat ya, masih lancar ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kita gas ke Bengkulu lancar. Amin. Mudah-mudahan. Om Dayat. Om Normal. Om Nov. Om Zal. Ah, ini bintang ini. Bintang lapangan. Ya, bintang lapangan ini. Om Zal. Ya. Saya juga nih sama Om Uung ini. Om Uung juga ini. Beliau ini sudah berkelana ini ke mungkin besok ya, Pam, ke 0 km. Ya, udah pernah ke sana belum? Belum. Belum ya. Jadi jadi insyaallah mungkin Om Uung ini beliau akan berangkat ke 0 km ya. Beliau adalah ketua KRMC Sumbar. Ya, Om. Iya. KRMC Sumbar ya. Ah, tonte, Om. Menantinya. Lente. Nah, jadi memang untuk di komunitas ini memang harus ya. Jadi yang berkomunitas itu bukan omnya saja, tapi antenya juga ya, Ante. Iya. Tetap support ya, Ante ya. Kijang sejuta umat. Oh ya. Kijang berjuta keluarga. Saudara. Oke, siap, siap. Di mana ada suami juga ada istri. Oke, siap. Ya, Pak. Om. Oke. Udah siap, Om Zal. Berangkat. Gas. Masih ada sembayang, Ante? Jadi mudah-mudahan teman-teman perjalanannya nanti ke Bengkulu lancar ya. Ya, Om. Ya, Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk sampai saat sekarang ini
masih lancar ya, jalanannya masih lancar ya. Mudah-mudahan nanti ke sana ke Bengkulu insya Allah lancar ya. Lancar. Amin, amin. Insya Allah mungkin pagi kita sampai. Ya, pagi insya Allah. Nanti kita di Mungko-Mungko mungkin ngopi sebentar ya di tempatnya Om Wahyu ya. Oke, nanti kita sambung di waktu berangkat ya, pemberangkatan. Nampak, lain nampak, siapa ya? Nampak Om. Siapa ya? Warna baju ya. Warna baju ya. Iya betul ya. Ya, ini Om Yudi ini, Om Yudi. Oh salah. Om Riki apa? Riki apa? Oke siap. Masih dari KRMC Om ya? Ah ya. Oke, masih KRMC. Jadi sekarang ini memang yang ikut itu 3 unit ya KRMC, 1 unit KMB sama Om Zel Piero nih di lapangan ini. Beliau ini di mana ada undangan beliau pergi nih. Ini Om Zel Piero. Jadi saya tadi bersama beliau ya, 1 unit sama beliau. Kita sekarang berangkat ya dari SBU Tapan menuju Bengkulu. Om. Ini unitnya Om Eri Penyet ini. Ya Om, hati-hati Om. Yudi, Om Yudi. Ya Om Dod, Om Dodi. Ini unitnya Om Ahmad ya, masih dari KRMC ini. Ini yang terakhir Om Zal, jadi saya sama beliau ya, sama Om Zal Piero. Oke guys. Oke. Jadi teman-teman mungkin videonya kita sambung besok ya, di tempat acara ya. Teman-teman, jadi ini sambungan dari video yang kemarin ya, video waktu keberangkatan ke Bengkulu di Bumi Rafflesia dalam acara Happy Anniversary yang ke-6 tahun untuk TKSCI Bengkulu ya, Chapter Rafflesia. Di sekarang saya sudah berada di lokasinya berada di Aula Gubernur Provinsi Bengkulu ya teman-teman. Inilah deretan ini dia Kijang ya teman-teman. Ini adalah member dan juga tamu undangan ya, teman-teman. Ini deretan Kijang ya, beserta acara anniversary TKSCI Chapter Rafflesia Bengkulu. Halo. Masih semangat Om? Semangat Om. Masih semangat Om? Semangat Om. Om. Izin Om. Ya. Ini jadi nge-review tadi Om. Hah? Jadi nge-review tadi. Alhamdulillah ada. Termasuk unit yang kedua Om. Ada kalau mau di-review. Ya nanti ya, oke siap Om, masih semangat ya? Semangat ya, mudah-mudahan TKSCI Rafflesia semakin solid, semakin solid. Amin. Oke, jadi nanti videonya tayang Om ya, kalau enggak hari Selasa. Ini jelasnya ada sesuatu yang miskomunikasi. Apa tuh Om? Miskomunikasi. Tolong dimaklumi. Oke siap siap. Gak apa-apa Om, gak apa-apa Om, maklum. Siap, itu sudah biasa Om. Sudah biasa. Kita yang punya rencana Om, tapi kan Tuhan yang menentukan. Iya kan? Kita maklum Om, maklum. Oke, izin Om ya. Saya mau ambil ini dulu. Mau ambil dulu. Kijang ya Om ya. Thank you Om. Thank you. Om. Masih semangat Om? Alhamdulillah. Semangat. Oke, siap.
mudah-mudahan TKS ini semakin grip ya, semakin solid. Iya. Jadi ini deretan dari Bukit Kijang ya. Peserta dari anniversary TKSCI Chapter Felicia. Nih. Jadi ini adalah sambungan dari video yang kemarin waktu keberangkatan. Sekarang saya sudah berada di lokasi acara bersama ketua KLMC nih, Pak Uung. Om. Masihkah semangat? Semangat. Apakah sudah patah semangatnya? Loyo mah. Apakah nanti pulangnya sudah agak letih? Mau pulang ke Lubuk Alung? Letih sekali. Ya, tetap semangat Om. Ya. Jadi inilah intinya kita berkomunitas Om, ya kan? Teh. Masuk stand ya itu. Ah. Yeah. Om. Tolong jam. Tolong. Antan kau penyet ya. Oke siap. Sudah Om. Jadi ini adalah ini dia peserta dari acara anniversary dari TKCI Om. Siap Om, izin Om ya. Ya. Masih semangat. Alhamdulillah semangat. Gas terus, gas pol. Gas. Oke, siap, siap, siap. Ini adalah peserta dari acara anniversary ya. Cukup lumayan banyak ini. Cuman mungkin inilah video ya, video acara anniversary dari TKSCI Chapter Felicia Bengkulu, teman. Jadi acaranya dari dalam ya. Sekarang lagi acara depres. Oke, acara di sana banyak. Depres. Ada tiga, ada Oli, ada Bat, kemudian ada Musi, kemudian ini empat sekaligus. Ini apa empat kok? Gonzalo Piero. Oh benar. Bintang lapangan nih. Ini empat, ini apa? Oh iya. Iya, acaranya di dalam teman. Oke teman-teman, jadi mungkin video acara anniversary TKCI Chapter Felicia Bengkulu cukup sampai di sini ya. Mungkin ini akhir dari video ini. Mudah-mudahan buat TKSCI semakin solid, semakin guyup dan semakin berkembang ya ke depannya untuk TKSCI Raflesia Bengkulu. Jadi kami dari segenap keluarga besar TKPC mengucapkan happy anniversary yang ke-6 tahun untuk TKSCI Chapter Raflesia Bengkulu. Mudah-mudahan semakin solid, semakin kompak dan semakin guyup dan terus berkembang. Mungkin itu saja saya akhiri. Tetap jaga hati, berhati-hatilah dengan hati karena hati bisa bikin sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.